ini kan pernah terjaring. Ketika setelah terjaring kan jadi opini di masyarakat. Nah, ternyata ada masyarakat yang memantau, sehingga saya dikasih tahu dari malam. Saya melihat ternyata masih ada, sehingga tadi pagi setelah apel, saya perintahkan jajaran BPNS dan David untuk turun pantau aktivitas. Dan saya buat sprint turun, ternyata kedapatan ada aktivitas di sini. Ya, rata-rata ini kan yang pernah turun tertis kan yang kemarin itu kurang lebih sekitar 16 orang itu kan. Yang diarahkan ke BNN itu kan beberapa orang dari luar. Sudah kenapun selagi ke BNN, baru yang pertama kan. Tapi ternyata yang kedua ini berulang lagi, sehingga saya pikir kalau satu kita yang tangkap juga otomatis orang mau cari celah untuk proses agak ribet. Sehingga saya mengingatkan dengan teman-teman dari pihak kepolisian, kalau ini masuk unsur pidana, proses itu kewenangannya tempat usaha dari 2014 itu izinnya mati, tapi yang bersangkutan tetap bayar pajak, sehingga kita akan panggil, kita akan proses sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang pasti karena ini sudah kedua kali tempat usaha penginapan Losmen Family ini, kita akan hentikan operasi dulu sampai